dimasukkan dalam kategori sepekan Mastek, Brandtek, AMG, Onyong, Peka, itu semua sepekan. Channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Suami kepada pelakon Fatin Afifah Alif Awang dikenali Opai, sekali lagi dikecam warganet apabila dia dilihat menghina pemilik kenderaan bukan supercar sewaktu hadir ke sebuah acara pertunjukan kereta di Pavilion Kuala Lumpur baru-baru ini. Opai berkata, kereta jenis Mustang bukanlah berada dalam kategori supercar dan dia menyatakan, bukan semua kereta boleh sertai kumpulannya. Mustang dikecualikan, bila kita sebut supercar, Mustang bukan dalam kategori supercar, Mustang, kereta-kereta AMG, Mercedes, Honda Pekak tu semua bukan. Paling bangang pun GTR, itu entry level, jangan bawa najis dekat sini, tadi ada 2 biji FK8R, kereta jenis Honda, kita kata, woi jangan hina kami, ujarnya. Memetik laporan Oh My Media, video tersebut bukanlah mendapat perhatian warganet sahaja, bahkan Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman, yang tampil memberikan teguran dan pesanan khusus buat semua yang gemar memandang rendah pada orang lain. Dalam satu hantaran menerusi Insta Story, TPJ menzahirkan rasa sedih dan kecewa, selain menyatakan pendirian setiap kenderaan memiliki keunikannya tersendiri. Bersangka baik dan bersyukur sentiasa kerana apa yang Allah berikan kepada kita boleh diambil dengan sekelip mata. Mereka yang tidak mampu untuk memandu supercar telah berjimat pendapatan mereka bagi memiliki kereta yang mereka mampu, mereka telah bekerja keras untuk memiliki kereta. Salam sejahtera kepada semua peminat kereta di luar sana, kongsinya. Tidak lama selepas itu, Opai memuat naik sebuah video permohonan maaf di Insta Story miliknya dengan mengatakan ia dirakam secara spontan selain hanya bergurau dengan rakan-rakan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.